Tiga rukun tetangga di Dusun Cilimus, Desa Jambrama, Kecamatan Srajambe, Kabupaten Kuningan diterjang banjir bandang Sabtu 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat. Banjir bandang tersebut menerjang belasan rumah di RT 2, RT 3, dan RT 4 di RW 1 Dusun Cilimus, Desa Jambrama, Kecamatan Srajambe, Kabupaten Kuningan. Banjir bandang ini diakibatkan oleh air sungai yang melintasi ketiga RT tersebut meluap sehingga menggenangi pemukiman warga. Beruntung dalam bencana banjir bandang tersebut tidak ada korban jiwa dari warga setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuningan sudah menerjunkan personel yang ke lokasi kejadian. Bersama masyarakat, aparat desa, aparat TNI, dan Polri berusaha membantu membersihkan material lumpur yang terbawa derasnya air sungai. Dalam kesempatan itu, Indra menceritakan kronologis banjir bandang yang menimpa warga Dusun Cilimus. Awalnya hujan deras dengan intensitas sedang terjadi di wilayah tersebut selama beberapa jam, dimulai dari pukul 13. Hujan deras ini menyebabkan aliran sungai yang berada di tiga RT mendadak meluap dan airnya memasuki rumah warga. Dalam sekejap, limpahan air sungai membanjiri 12 rumah. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Untungnya banjir bandang tak berlangsung lama. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, air sungai yang semula deras mulai surut. Warga sendiri kemudian kembali ke rumahnya. Innalillahi. Umah pasoma ge kekeum. Tuh. Yuk kumaha? Ah, ieu